Kajar Park di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Tapi di sini saya tidak mengajak sahabat Meta untuk menikmati wahana yang ada di sini, melainkan mencicipi kopi yang ada di kedai Ti Teguh. Nah, penasaran bukan dengan kelanjutan dari liputan kali ini? Maka dari itu ikuti saya terus ya. Kalau boleh tahu, di Ti Teguh sendiri ini menjual kopi jenis apa, Mas? Kalau di Teguh kopi ada 4 jenis ya. Ada kopi Robusta, Arabica, dan juga Liberica. Dan yang satu adalah blend. Apa itu blend? Blend ada pencampuran dari beberapa jenis origin. Oke. Kalau di sini kopinya memproduksi sendiri atau beli, Mas? Alhamdulillah, untuk kopinya itu produksi sendiri, dari tepung sendiri, dan diproses sendiri juga. Itu yang mana, Mas, yang buatan sendiri? Ada yang dari kopi, dari Robusta, Arabica, dan juga Liberica. Terus ada lagi? Ada yang untuk best sellernya ada House Blend. Itu perbandingan 70-30, Robusta Maria, juga Arabica Maria. Oke, nah, kalau boleh tahu ini perbedaan dari kopi yang lainnya, dari Dairy Coffee, itu keunggulannya apa, Mas? Keunggulannya kita dari segi pemetikan itu petik merah. Kita proses dari perendaman, terus proses yang diminati oleh customer itu kita teliti benar-benar, apa dari yang bol, punggo, semi, terusan aerob, ataupun yang wine, itu kita proses benar-benar dengan teliti juga, dengan hati-hati. Kita penjemuran juga dengan waktu tertentu, juga setiap hari juga, dari memang waktu paling jam 7 sampai jam 11 doang, baik itu. Berarti ini hasil produksi sendiri ya, Mas? Iya, hasil produksi sendiri. Ambil kopi dari Muria? Berarti. Iya, dari lereng Gunung Muria. Oke. Kalau di sini itu berapa itu, Mas, harganya itu? Kalau yang Arabica Muria, Arabica Muria dengan rasa yang udah ikut bersaing lah dengan Arabica-Arabica lain, itu di Rp60.000 per 200 gram. Kalau Robusta Muria sendiri, kami jual di kisaran Rp50.000. Itu dengan kualitas yang sangat bagus. Untuk house blend, untuk blendnya kami masih murah banget dibandingkan yang lain, itu masih di Rp60.000 per 500 gram. Lalu untuk penjualannya udah sama mana ini, Mas? Penjualannya di Kudus sendiri, terus di luar kota juga sudah, seperti Sidoarjo, Palembang, Jogja, dan Jawa juga. Untuk cara membelinya ini gimana, Mas? Cara membelinya ada di Instagram kami, Ti Teguh Coffee, atau Tenspek Facebook ada Ti Teguh Coffee, dan juga ada di Shopee, juga Ti Teguh Coffee. Kopi yang ada di kedai Ti Teguh. Simak terus berita-berita menarik di Meta TV dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak tertinggal informasi-informasi seru lainnya. Saya Skarwati melaporkan dari Meta TV. Sampai jumpa kembali.